itu saking banyaknya burungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Sore ini saya cari tekukur guys. Ini lokasinya di belakang rumah ya, deket kebun cabai saya. Ini tekukurnya ternyata tidak mau turun di lokasi yang baru panen itu guys, karena sudah basah ya. Mereka tidak mau turun di situ. Ternyata mereka di atas pohon kelapa guys. Mereka cari makannya di luar dan hinggapnya di sini. Ini masih saya pantau, guys. Itu ada dua, guys. Oke, guys. Saksikan terus videonya, guys. Oh, ini masih bersama unit ngacak. Itu ada satu di atas, guys. Coba saya ambil. Dapat, mada abu cut. Oke. Dapat mei. Di atas guys, coba saya ambil ya guys, 80 meter. Nah, ada dua guys. Ada abu. Saya jemput ke sana dulu, guys. Ini kondisi angin agak kencang, guys. Ala, di sini ya guys nih. Nah, di sini jatuh ke bawah. Saya ambil dulu guys. Thank you.
Nah, itu si tupainya. Nah, coba kita ambil guys si tupainya. Jatuh guys. Ini lokasinya guys, ini baru semalam ya dibersihkan. Burungnya nggak mau turun ke sini guys, karena sudah diairin ya, atau sudah dikasih air gitu guys. Kayak gini contohnya nih. Nah, jadi burungnya itu nggak mau turun guys, malah burungnya turunnya di sini nih, di padi yang sudah tua ini. Nah, di bawah ini turun. Masih saya pantau guys, sementara masih poin 3 guys. Saksikan terus videonya guys, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
saya cari dulu guys. Tadi telak kali tuh guys, di bawah ini dia jatuhnya. Aduh, mudah-mudahan ketemu. Oh ini guys. Mantap guys. Pada kena dadanya loh guys. Ini guys, josh. Lanjut saya cari yang di sini guys. Tadi jatuh satu sini. Mudah-mudahan ketemu itu guys. Alhamdulillah guys, ketemu juga nih guys. Oh iya. Nih. Saya dari Gubukrana tadi guys. Ini yang di pohon sini tadi. Lanjut nyanggung guys.